Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya sedang berada di Taman Alun-Alun Kapuas, yang mana pada pagi hari ini dilaksanakan apel konsolidasi operasi Ketupat Kapuas 2019 dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019. Hari ini dari informasi yang saya dapatkan, apel ini akan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Barat. Dan terlihat di belakang sana itu sudah berjajar rapi ratusan personil dari TNI dan Polri, serta terlihat juga dari ada anggota BPD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga ada petugas pemadam kebakaran serta organisasi masyarakat yang ikut dalam apel pada pagi hari ini. Inilah suasana dari apel konsolidasi operasi Ketupat Kapuas 2019 dan kesiapan pengamanan sidang PHPU 2019 di Kota Pontianak sendiri. Kami saya dengan kita seluruh Kapolda.